Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube-nya Dapur Kue Sabin. Kali ini bikin roti goreng, lanjutan kerjaan kemarin yaitu membuat marmer cake dan mantan. Ini maraton ya teman-teman, tapi aku videonya aku split bagi dua, yang kemarin udah diupload yaitu mantan dan marmer cake. Teman-teman bisa lihat yang gambar ini, nah klik yang itu nanti muncul video yang part 1 dari video yang ini. Ini minta tolong sama kakak ya buat manjat jambu karena pengen rujak teman-teman. Jambunya udah merah-merah, keduluan codot, kan sayang ya, jadi kita mau ngerujak dulu. Video kali ini nggak terlalu detail ya teman-teman, karena apa? Waktunya mepet banget, karena mau diambil jam 3, ini udah jam 11, aku belum bikin isian, belum ngapa-ngapain banget. Jadi harus kerja gercep, nggak bisa bikin video detail. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng, supaya nggak ketinggalan video dari Dapur Kue Sabin. Oke, singkat cerita, ini sudah masuk ke tahapan menggorengnya, menggoreng isi. Ini bumbunya adalah bumbu kari, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi box. Dan ini pakai wortel, kentang, dan sedikit ayam suwir dengan bumbu kari. Masak sayuran sampai empuk. Kemudian setelah empuk, kita tambahkan terigu ya untuk membuat padat, supaya nanti mudah untuk diisi ke roti gorengnya teman-teman. Diaduk terus sampai padat seperti ini, kemudian sisihkan, suruh agak dingin, baru nanti diisiin. Sementara itu kita akan membuat doughnya dulu. Nah ini doughnya tanpa telur teman-teman, aku bikin eggless. Langsung aja ditimbang-timbang, kemudian setelah ditimbang langsung juga aku proses untuk isi isiannya. Jadi nggak pakai di rounding dulu, nggak pakai resting, aku langsung aja diisi. Seperti ku bilang tadi ya teman-teman, waktunya mepet. Dan ini nggak akan berpengaruh ya sama apa namanya bentuk dari roti goreng, sama aja nanti bentuknya bulat. Asal teman-teman padatkan bagian bawahnya, dicubit-cubit gitu supaya enggak meletus nanti saat digoreng, enggak keluar isiannya. Teman-teman bisa juga ini ya dijadiin ide isian roti gorengnya, isian kari. Ini unik loh teman-teman, seger gitu. Nah setelah semuanya selesai diisi, dibentuk, kemudian masuk ke proses untuk memanir roti goreng. Dan ini cukup dengan air saja teman-teman, air suhu ruang gitu, dicelup-celup dan dibalur ke roti gorengnya. Nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai kuning apa, nggak perlu pakai telur, nggak perlu pakai adonan terigu, cukup dengan air dicelup seperti ini. Sudah nempel dia si apa tepung roti. Sebaiknya tepung rotinya yang halus ya teman-teman. Kalau masih kasar mendingan di blender dulu, karena apa, tepung roti yang kasar itu rentan nyerap minyak. Nanti roti gorengnya akan jadi berminyak setelah dinginnya. Nah, ini sudah kloter terakhir untuk membalur di panir. Yang lainnya sudah aku ini apa proofing di kasih tahu nggak ya? Tolong jangan dibully ya teman-teman. Aku cuman manfaatin alam semesta ini teman-teman untuk membantu kerjaanku. Karena apa? Nggak ada steamer. Dan juga untuk lebih ekonomis, nggak ngabisin listrik, nggak ngabisin gas. Proofingnya kita lakukan di bawah sinar matahari.
Seperti ini teman-teman. Bersih ya, aku alasin dengan banner, kemudian ditutup dengan loyang teman-teman. Dan gak perlu waktu yang lama karena ini panasnya menter banget. Gak perlu waktu lama, dia sudah proofingnya udah bagus. Ini loyangnya panas, panas bener-bener teman-teman, kayak di oven gitu loh. Nggak ada yang salah ya, jangan dibully ya, kayaknya nggak ada yang salah deh. Ini kan apa ya, efisiensi teman-teman. Ini yang terakhir, yang lainnya sudah aku goreng tadi. Ini sedikit kemekaran ya, tapi nggak sampai overproofing gitu. Karena videonya disingkat-singkat, ini menggoreng yang terakhir teman-teman. Seperti ini roti gorengnya. Alhamdulillah gak ada yang drama, gak ada yang keluar, meletus, dan bocor. Kemudian setelah dingin, kita langsung kemas dan dikirim. Dan yang bikin greget teman-teman, ini minta dikirim untuk jam 3. Aku udah paniknya minta ampun, ini karena ini mepet jam 3. Tapi ada telepon, Mbak Tuti tolong kirim nanti aja ya, abis maghrib. Kan aku bilang apa? Greget banget kan. Iya teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa ya di-share jika merasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.